Mantap. Cakap jadi macam aku cakap aku gambar bodoh. Ah, tahu pun. Dia kata saya bodoh eh. Saya, abang. Yang ni siapa bodoh? Adik bodoh ke saya yang bodoh? Bodoh. Abang saya minta maaf. Sebab saya tak sengaja saya terperanjat. Ya. Yeah. Kenapa gigi adik ungu ni eh? Gigi adik macam palang jauh, pagar jauh. Cuba pagar, buh rapat. Saya tak minta untuk jadi macam ni. Saya bersyukur, abang. Sebab Tuhan dah bagi saya sempurna. Yeah, tak ada. Tak ada abang gua. Peluk, abang peluk, peluk. Abang nak, tak boleh. Abang jangan peluk. Abang kena cium. Cium, cium kat mana? Cium? Cium lah. Yeah. Abang boleh cium budak-budak. Sekali-kali ayat liuk aku bagi kenalkan pipi AC. Tak apalah abang, terima kasih lah kalau cium macam tu. Abang buat apa ni? Untuk apa abang cari masalah kat dalam romantik? Cari masalah? Adik suka masalah. Sekarang ni adik memang nak masalah. Cuba bagi abang adik masalah. Masalah dia do ke mi yang mati dulu? Adik, bukan-bukan. Minah lah. Do ke mi? Minah? Dia mati sebenarnya serentak. Apa yang tak tahu? Ya, sebenarnya apa? Serentak. Okey, sebab apa dia mati? Heart attack. Macam mana adik tahu kata dia ada sakit jantung? Sebab kita tak tahu dia punya sakit jantung tu. Dia sakit tiba-tiba. Kita tak tahu tapi kenapa adik kata dia mati sakit jantung? Sebab... Okey. Okey, macam ni. Adik kejut. Kejut awak, macam ni. Janganlah tembak aku. Bodohlah. Kejut awak. Jangan. Kejut. Abang. Abang buat apa? Tak ada. Kenapa tak tidur lagi? Abang. Kuat sangat kau boleh tahu sampai anak melatah, hai. Abang tu je kau boleh tahu. Bodohlah adanya aku lah kan. Aku ni sekarang. Be. Abang, semua orang tengok ni bang. Tadi. Eh, bukan saya. Tak bersalah. Abang, jangan sampai adik panggil kakak. Kejap lagi. Panggil kakak ingat. Takut kakak. Kalau dia dah bagi info ayah. Takut kan. Ya Allah, aku semangat. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa ni dah bila, ya Allah. Eh, tak ada. Hilang. Apa hilang? Ada. Abang, siapa yang buat macam tu dekat atlet sebelum ni? Diorang dah tak berani buat tau. Ya lah. Kenapa diorang tak berani buat? Diorang jatuh cinta dengan adik. Adik bagi dia info eyes lah. Info eyes. Adik muka besar 5 kupang. Tapi badan adik besar duit RM50. Tangan adik tu. Adik sebenarnya kerdil. Ya. Adik ada masalah kromosom eh. Ada masalah hormon nak naik. Dia masalah kromosom. Kromosom tu apa? Macam kromosom tu tak belajar sains. Dia tempat kita tengok. Daun kesum. Mak tahulah. Yang tu boleh masak ayam masak lemak cili api. Boleh masak. Kromosom. Kromosom tu. Okey, cerita dia kromosom ni macam ni. Mana buku? Buku? Okey. Kita cerita. Okay. Macam mana kromosom boleh dijadikan? Okey, dia bermula yang cerita macam ni. Okey, ni buku. Okey, nampak atas ni? Nampak kan? Dia adalah 22 plus X sama dengan 22 plus Y. Nisbah untuk kita mendapatkan 22 ni macam mana? Dia ada ratio dia. Yang ni proses tadi untuk sains. Sekarang ni apa nak pergi dekat matematik? Ini sains. Ini bukan matematik. Okey, nisbah untuk mendapat ini sebenarnya proses persenyawaan. Kita dah masuk dalam proses persenyawaan adik, okey. Proses sains. Di mana proses kromosom ni berlakunya untuk kita nak tahu mendapat jantina lelaki ataupun perempuan. Nisbah. Ni sekarang ni adik nisbah apa? Oh, yang tu. Okey. Why?
sama dengan 3 tambah 4. Berapa jumlah Y? Oh, Y tambah dengan 3? Ha. Why not? Why not? Bukan why not. Tajuk dia negatif 1. Apa saya pula ajak? Macam mana boleh dapat dia negatif? Cuba mama beritahu. Ha. Okey, dia macam ni. Okey, sekarang Y tu duduk kat mana? Y tu duduk kat mana? Y duduk paling kiri, okey. Sama dengan 3. 4 ni kita bawa dia pergi ke depan. Dia akan, bila dia depan plus, dia akan jadi negatif kat depan. Negatif 4. Jadi, jawapannya negatif 1. Tapi sekarang ni Y tu pergi mana? Y tu pergi mana? Dah hilang Y tu. Mana boleh bagi Y tu hilang? Kesianlah dekat Y tu. Y tu ada. Tapi dia negatif 1. Ha. Itulah jawapannya negatif Y. Negatif, negatif Y. Kalau X, terlalu banyak negatif X. Satu. Y negatif 1. Y. Oh, ini Albert Einstein. Y negatif. Berusaha bang, berusaha bang. Ingat Tuhan. Gua ya, Pak. Ini kau dah depan-depan aku. Bagi semain kau ni. Ha? Y jadi Y15. Y suku. Kenapa Y suku? Kenapa dah ada Y suku? Ha? Mana sebab datang suku tu? Adik lagi pandai, adik lagi adik pelik, smart. Adik smart, intelligent, clever, semua adik. Tahniah, apa ucapkan. Terima kasih semua yang menyokong adik selama ni. Thank you untuk semua kawan-kawan adik. Hai, yang dekat rumah tu. Hello. Jangan lupa undi adik lagi lepas ni, okay? Okay, ada satu lagi. Apa? Okey, diberi, gila. Okey, diberi segi tiga macam ni kan. Yang ni jawapan dia 4, ini jawapan dia 5. Cari untuk vertex yang paling hujung ni, bang. Vertex. Mana segi tiga dia, bang? Inilah segi tiga dia, ni segi tiga dia. Mana segi tiga? Jadi cari vertek ujung. Ni berapa? Ini macam bulat tu jadi segi tiga. Tak nampak macam segi tiga pun. Segi tiga kan macam ni. Formula dia tak. Itu Illuminati. Taklah, segi tiga kan macam tu. Tapi aku punya serik naik atas. Sama lah ni silinder. Ni segitiga yang tak bernyawa. Oh, dia baring. Sebab tu dia baring. Segitiga baring. Berapa kan vertikal ni kat sini? Berapa degree? Kalau macam ni. Kalau kita ikut proses 360 darjah. Kalau vertikal macam ni. Ini menunjukkan 90 darjah. Dan ini 90 darjah. Total 90 darjah. Total dia akan jadi 360 darjah. Jawapan dia yang kecil tu 3. Jawapannya dia 90. 90 degree. 90. Apa pula 90? Bila masa pula dia cakap 90? Dia tak cakap 90 pun. Suka hati saya lah nak tak jawapan dia. Apa sebab saya buat soalan jawapan tu? Jawapan adik yang jawab. Jawapan adik lah. Abang kena terima jawapan adik. Tak. Abang tanya tadi berapa dan vertikal. Vertikal tu menunjukkan kepada sesebuah isi padu. Yelah. Tapi jawapan adik 3. Abang kena terima jawapan adik. Adik punya jawapan kot. Jawapan dia 90 degree. Ya Allah. 3. Mana juga 3? 3. Abang kan, adik kan. Abang ada masalah. Ya, masalah apa? Masalah abang. Abang macam nak pergi berak. Pergi lah, abang. Pula adik sebat abang laju-laju kang. Baik abang pergi. Okey. Saya ada dua sebab. Kenapa awak tak tidur lagi? Kenapa awak tak tidur lagi? Tak tahu lah. Itu yang dekat TikTok tu. Baik, bijak. Oh, macam tu. Kenapa awak tak tidur lagi? Murung aku. Murung. Ada burung tengok. Ada tengok macam macam tu. Tak apalah, aku minta di dulu. Okay, bye. Bye, Adi. Bye. Assalamualaikum. Aduh, penat lah. Tengok ya, Mak Di.